A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan Tuan Pengerusi Acara Bahagia Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Masjid Sultan Abu Bakar, yang dikasihi Datuk Atuk DO kita, orang Kuwait daerah lah kira kan, Tok-tok adat, Tok-tok ketua, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Begitu juga Nabi sebut barang siapa yang duduk di dalam majlis ilmu belajar satu bab sahaja daripada cabang ilmu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Malahan dalam satu hadis yang lain menyebut dia lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Jangan salah faham, maknanya bukanlah makna tak payah sembahyang sunat, tapi maknanya besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan pilih-pilih penceramah asal majlis ilmu datang. Ha, kan? Tapi saya dipahamkan Masjid Sultan Abu Bakar ni memang macam ni, ramai setiap hari. Ha, jadi okey-okey lah tu. Kan? Ha, cara golak tu makna tak ada lah tu dah kan. Ha. Kan? Mudah menahan lepas pada ni, kan? Datang tuan-tuan. Sebab pernah Hanzalah dia tanya kat Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, macam manakah caranya kami nak mengelakkan diri kami daripada menjadi seorang yang munafik?" Saya tak dengar ke belakang? Kena rapat lagi. Ha, macam ni ah, bau kuek la ilaha illallah astahala. Ingat power warna mikrofon ni tadi. Besar pula kepala mikrofon ni. Dalam gambar nampak tak muka tu kan, hidung tertutup kan, nampak? Okey, ha okey. Jadi Hanzalah tanya kat Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, macam manakah caranya nak mengelakkan diri kami ni daripada menjadi seorang yang munafik?" "Kenapa lah kau tanya macam tu?" Sayyidina Abu Bakar kata. "Kau tanya macam tu kenapa?" "Yalah, bila kami bersama dengan Rasulullah, bila Rasulullah cerita syurga, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal neraka, terbayang sungguh neraka, takut nak buat dosa. Tapi bila kami berjauhan daripada Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana caranya tu?" Jadi bila diajukan soalan ni pada Rasulullah, Rasulullah jawab apa? "Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyakkanlah menyertai majlis-majlis mengingati Allah." Nah, ini salah satu padanya. Kan? Nah. Jadi malam ni tajuk kita tentang amanah kan. Keluarga amanah kan. Satu amanah nak membawa ke syurga. Tajuk kita, kalau tengok tajuk yang telah diamanahkan hari ini, tajuknya adalah, sekejap tengok balik ha. Kenapa? Dah ingat dah tadi. Tapi itulah kan. Tajuknya, "Keluarga Amanahku Menuju ke Syurga." Wah, nampak? Lain macamnya tanpa seorang kan. Dimilih tajuk. Macam touching-touching sikit lah. Kan? Ha. Ni okey ni. Saya camah kat Shah Alam. Tajuk dan pilih kan. Ha. "Esok biarlah rahsia." Umat tajuk mengangado tu tajuk ni saya kata kan. Saya tanya dia balik. Dia nak minta kita sampaikan apa kan. Tanya JK Masjid nak sampaikan apa. "Pandai-pandai lah ustaz, sabarlah aku. Dah kau milih tajuk macam tu, kau suruh pandai aku pula kan." Tapi ini okey lah kan? "Keluarga amanahku menuju kepada syurga Allah." Jadi bila kita sebut tentang amanahku, amanah kita,
Itu seperti biasa tak dapat elak. Tak dapat elak, kan? Tiga perkara yang Allah akan tanya kita akhirat esok. Allah tak tanya kita pun, kau dulu masa pension dulu, kau pangkat kau grade berapa? Tak tanya pun. Tak tanya kau dulu bila last sebelum mati berapa simpanan kau dalam bank, tak tanya. Kan, dia tak tanya. Tapi makna kita di sebalik jawatan tu semua Allah Ta'ala tanya. Apa dia? Nombor satu, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Pertama, nikmat umur. Hidup dulu berapa tahun hidup, macam mana kau manfaatkan hidup ni. Itu sebab penting tuan-tuan. Penting kita memanfaatkan hidup kita ni, kan? Kalau tidak, kan, saya nak beritahu, kan, nak beritahu macam mana Buya Hamka sebut. Buya Hamka ni Profesor Hamka, kan, di Indonesia, kan, dia sebut apa? Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup, dia cakap macam tu. Ada ayat dia. Ini bukan saya cakap ni, dia cakap. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Cuba fikir. Makna apa beza kita dengan binatang? Apa beza? Makna beza kita ni ada tujuan hidup kita. Saya cerita ni, kisah benar. Saya naik kapal, pelayaran Islamik dulu, saya naik kapal. Kapal tu Costa Victoria, 14 tingkat, besar. Macam bangunan besar. Masa tu saya, Imam Muda Azhar, Ustaz Muhadi Jol, adalah beberapa ustaz-ustaz Singapura pun ada pergi. Tapi masa naik kapal tu, dalam kapasiti kapal tu dalam 2,000 lebih boleh masuk, 500 kru, dalam 1,000 lebih dalam tu, 300, dekat 300 orang aja yang pelayaran Islamik tu. Makna majoriti yang bukan Islam dalam kapal. Yang tak terdaya dalam kapal tu, dugong pun ada dalam kapal tu. Yang mandi kolam tak pakai apa tu lah. Tu dugong nama. Kita lalu situ nampak. Lepas tu kita pergi, lalu ada kelab malam, dia ada macam-macam dalam tu. Tetapi bila kita lalu dekat nak pergi tempat yang kita buat, tempat yang kita rapotkan sebagai tempat kita nak semayang, Qiyamul Lail semua tu, tazkirah. Dia dekat penghujung kapal tu, kita kena lalu kasino. Fikirlah, beribu orang naik kapal tu, bila lalu kasino tu, paling saya tak terdaya tengok ada seorang perempuan tua, kan, bukan Islam, saya tak nak sebut lah bangsa apa, tapi bukan Islam lah. Dia duduk kat wheelchair dah, kursi roda, main jackpot dah, dah nak mampus warna dah, nampak. Nak tengok dengan tahap umur dah macam tu, cuba fikir. Macam saya dululah, masa saya kerja dulu, saya ikut dengan pejabat agama sekali, pergi dengan beberapa agensi SPRM lah, dengan apa, kita pergi serbu kelab malam dan kelab dandut. Bukannya muda-muda yang kena tangkap tu, tua nak mati lah. Kita masuk tak tahan telinga ni, bingit tu. Tak tahan telinga, bingit. Suruh dia tutup speaker tu. Dalam kita serbu tu, yang seorang tua ni bukannya bingit apa, tak apa, diminum kat malam tu, dipoluk speaker tu. Cuba fikir. Kita tak tahan bunyi ni, dia speaker tu dipoluk lah. Cuba fikir. Nak tunjuk mabuk lah macam mana. Nampak tak? Jadi tu saya kat tadi, umur kita macam mana. Jadi jangan malu. Malu ustaz, dah tua-tua bangkor baru sampai kat Masjid Sultan Abu Bakar ni. Malu ustaz, tak payah malu dah. Dah sampai. Itu paling mustahak. Sebab itulah Nabi sayang kita, Nabi minta umur kita jangan panjang-panjang. Kenapa? Sebab Nabi sayang. Heran nak? Kita tanya, kalau Nabi sayang kita, kenapa Nabi tak minta panjang-panjang dengan umur kita ni? Tak, Nabi minta umat aku ni jangan. Kalau umat Nabi Muhammad ni umur memang 60-70 ya. Kebiasaan 60, kau boleh sampai 60 tu pencapaian tu. Kau 70 tu ekstra, 80 bonus, 90 gegar baganza. Tengok kita kategori mana dah. Maknanya Nabi minta umur jangan panjang-panjang supaya apa? Supaya kita boleh bajet. Umur 55, 56, 7, 58 pencen, 60 lah pencen. Bila pencen, datang masjid. Apa lagi nak kerja? Kerja dah kerja, macam-macam tompek kita kerja dah. Duit pun dah pernah ada banyak, dah cium dah, anak pun dah lopeh, semua dah lopeh, rumah dah ada, kereta dah ada, apa lagi nak fikir? Tinggal nak cari apa, amal ibadah ya. Tapi janganlah yang muda-muda ni tunggu 50-60, kan, nampak tak?
Kalaulah umur kita sama macam umat Nabi Nuh 950 tahun, 6 jam. Kosong masjid ni. Apa tu? Ah, tak apa, akan kejap lagi tanya. Sambung, ya. Makna kalau umur kita macam-macam umat Nabi Nuh 950 tahun je fikir. Memang tak ramai orang eh. Saya silap yang on camera ni, saya cakap ustaz nanti gang balikkan, ustaz tolong off, dia pun balik. Punya tak ada orang ni kan. Tapi sebabkan kita umur tak panjang, itu sebab kita ramai-ramai kan. Kita boleh agak lah. Malahan ada sekarang ni, dulu kalau nak tengok rancangan agama, kita kena tunggu Khamis malam Jumaat dulu. Kan forum perdana. Adalah sikit-sikit rancangan ahwal Islam tu kan. Kadang-kadang kita tengok, tapi sekarang setiap TV rangkaian dah tau. Kan? TV 1 forum perdana, TV 3 apa ni, apa nama tu? Petang Al-Kuliah. Kan? Kemudian TV 3 dengan TV 9 tanyalah ustaz. Kan? TV Al-Hijrah sebanyak-banyak program agama. Astro Oasis pun ada. Jadi sekarang jangan salahkan TV, sekarang teruk betul. Patut kena haram, jangan salahkan TV. Salahkan orang yang pegang remote tu. Dia yang sibuk tengok Korea ni marahan TV tu. Kan? Macam drama yang sekarang ni. Apa tajuk drama sekarang ni? Adlia Sofia. Kan? Macam tu. Orang perempuan. Betul? Macam tu. Kan? Jadi makna kata sekarang dah banyak dah. Jadi kebanyakan ni orang dah sadar dah. Dah sadar. Yang umur ni, belum tentu lagi kita sampai pada umur yang kita sangkakan. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ha. Ada orang tu elok galak-galak, senyum-senyum, besok tak bangun kena lah, dah mati. Ada orang cakap, patutlah malam tadi muka dia lain macam. Ha, dah mula teori tu keluar. Malam tadi patutlah duduk senyap yang belakang tu, nak mati rupanya. Sedap betul kita punya teori tu kan. Tapi sebenarnya kebetulan aja. Dah sampai masa. Jadi makna kata umur kita ni, umur kita ni, jadi manfaatkan. Besok Allah Ta'ala tanya, umur kau berapa? 65 tahun hidup, macam mana kau habiskan 65 tahun tu? Umur aku 30 tahun, Allah, macam mana kau habiskan 30 tahun? Ada tak kau pergi majlis ilmu? Ada, ya Allah. Majlis ilmu adalah 5-6 kali. Kat mana kau duduk? Biasanya belakang-belakang, tepi-tepi kat pintu, senang nak balik. Ya Allah, contoh, contoh. Saya tak cakap orang sini, ni contoh, bagi contoh aja. Yang beralih pula, tepi duduk tengah. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya, nikmat muda. Sebab muda ni penting. Waktu muda dulu gunakan untuk apa? Manfaatkan untuk apa? Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya nikmat. Nikmat apa? Nikmat ilmu. Ada tak kau pergi cari ilmu? Kau manfaatkan ke tidak? Kau sebar panjangkan ke tidak? Tu Allah Ta'ala akan tanya. Dapat ilmu? Dapat. Amal tak? Tak, kata. Kena lah jawab. Sebarkan tak kat lain? Paling tidak dengan keluarga kita. Abang, abang, orang perempuan tanya, abang tadi semain jemaat macam mana bang? Okey. Imam tadi sampaikan apa? Sama je. Mana boleh sama tiap-tiap minggu? Ha, tadi dah sama je. Abang tak perasan sangat lah. Masa khutbah pertama sepanjang-panjang tu abang tidur tu. Tu lah dua pula kan. Mengaku jangan jujur dah. Balik ceritalah. Tadi abang dengar ceramah tadi. Ustaz tu pesan. Dia kata orang perempuan kena taat perintah suami tau. Jangan derhaka. Dia cakap pasal umuman, cakap pasal isteri je kan, suami tak ada. Wah, tak umuman. Dia akan tanya juga tu kan. Jadi mana kata sebar panjangkan. Yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat harta. Itu pun ada kaitan dengan keluarga kita hari ni. Nikmat harta ni, daripada mana kita dapat, ke mana kita belanjakan, semua Allah Ta'ala tanya. Kita tak boleh nak cakap, suka hati aku, duit aku nak belanja mana suka hati lah. Allah tanya. Tu sebab Nabi, bila sebelum Nabi wafat, Nabi sakit, Nabi tengok ada lagi 7 dinar dalam simpanan yang susah hati. Ni 7 dinar ni kenapa ada lagi ke rumah ni, pergi sedekah bagi ke orang. Aku takut nanti Allah Ta'ala tanya aku. Allah Ta'ala tanya pasal 7 dinar ni. Jangan main-main macam 70 sen lah dalam rumah kita, tanya. Tuan-tuan, nak cerita bab duit ni jangan main-main tuan-tuan. Bab duit ni kan. Kita ni macam contohlah, tiba-tiba lah contoh kan. Contoh, kita kat dalam masjid ni, tiba-tiba adalah satu orang kaya datang kan.
kepada semua jemaah, jangan keluar dulu, tolong tinggalkan nombor akaun pada AJK Masjid. Contoh ni, contoh tau, jangan jangan ambil serius benar lah, ni contoh. Jadi tolong tinggalkan nombor akaun. Saya gembira sangat tengok ramai yang datang malam ni. Dengan ini saya akan bank inkan kepada semua yang datang pada malam ini, setiap seorang 500,000. Ha, macam oh mak, bosan aku lah, ada mak tak 500,000. Saya ingat siap ada yang berhenti tu, dah kau jual berhenti. Ada orang lah, aku nak pergi berjalan, orang nak pergi bercuti, nak pergi sana sini, nak pergilah. Sebab pada kita 500,000 tu banyak. Rupa dekat Kelumpur tu, dekat mana-mana wasah ni, ada orang yang dalam bank dia 50 juta tengah garu kepala mana nak cari duit. Pada dia 50 juta tu tak banyak lagi. Ha, itulah beza eh. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan tak, bukan kaya dengan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup, Allah Ta'ala uji. Itu sebab harta kita ni yang paling penting, ke mana kita belanjakan. Lagi banyak kita sedekah, lagi lapang hati kita. Percaya cakap saya. Kedua, tu pertama tadi nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Nabi beritahu, tidak beriman orang yang tidak menjaga amanah, dan tak beragama orang yang tak melaksanakan janjinya. Nah, dua-dua Allah Ta'ala tanya, amanah tanya, janji tanya. Amanah kita, semua jawatan termasuklah ketua lorong, bukan ketua kampung lagi nak, ketua lorong kena tanya. Persatuan Mahaban Berzanji orang perempuan yang minggu-minggu pergi kenduri tu, Mahaban Berzanji tu kan ada persatuan, Allah Ta'ala tanya. Ha, jadi persatuan tu datang satu pun tak, tempah baju lebih contoh, Allah Ta'ala tanya. Jangan main AJK Masjid, dia boleh cakap, eh aku ni AJK biasa-biasa je, cuba cerita sikit AJK biasa-biasa ni macam mana, tak payah buat kerja kan? Tak, semua ada tu sebab tanya, aku ni patut kena buat apa kalau tak tahu? Kena buat apa? Apa tanggungjawab aku? Cakap. Kadang-kadang jawatan nak banyak, kerja tak nak buat, tu masalah tu. Kita, nah, tiba-tiba pengurusi masjid mengumumkan, hujung minggu ni insyaAllah kita akan gotong royong perdana. Yang perdana tu banner. Gotong royong perdana akhirnya jadi royong gotong. Ha, royong gotong ni maknanya orang datang ramai ambil gambar dengan jamuannya, yang kau jauh tak ramai lah. Tuan-tuan tengoklah bila buat gotong royong yang majlis perbandaran buat, cuba tengok majlis perbandaran Daud, majlis daerah ni, majlis daerah Daud buat, cuba tengok baik gotong royong. Sudah hanya orang majlis baik kau jauh apa bandar macam tu. Konon ni kita dah lama tak buat gotong royong tu kan. Ha, baik kata royong bergambar bukan main ni, berucap. Wah, dengan ni kita rasa seronok dengan semangat kerjasama sesama kita. Sudah eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya rasmikan program gotong royong perdana. Lepas makan hilang, yang tinggal pekerja majlis itu macam tu, semua orang boleh gotong royong. Itu sebab masa saya kerja dulu kan, dekat daerah dekat Seremban, Seremban nilai dulu gotong royong, memang majlis akan hantar barang aja. Ha, hantar barang dengan lori. Kau nak buat, kau buat. Kau tak nak buat, tak payah buat. Macam tu. Tapi setiap satu penduduk, dia bagi insentif. Satu gotong royong dapat berapa ratus. Ha, macam tu. Tapi tak adalah banyak pun. Tapi kau juga gotong royong lah sendiri. Orang dulu-dulu tak ada masalah longkang tersumbat sebab apa? Sebab setiap orang jaga longkang depan rumah masing-masing. Pemalih, pembondor. Ni majlis tak datang ke? Ni depan dah tersumbat. Kau bosinkanlah sendiri. Kan? Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Raub. Ha, nak aku cover siap-siap nama. DO ada ni, jangan main kena cover. Kan? Iya, tuan-tuan. Panik tuan-tuan, belum buat gotong royong macam tu. Cuma tengok masjid buat kan. Akhirnya JK datang. JK tu pun muka yang sama. Ada satu JK tu dia sibuk menyang. Mana? Kan? Semua pahala tuan-tuan, tapi niat kerana Allah. Okey. Amanah Allah Ta'ala tanya. Jangankan kata CEO syarikat besar, CEO rumah tangga pun kena tanya. Amanah. Amin. Akhirat besok, akhirat besok kita akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang bulat tau.
ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Faham? Tak ada masa tu akhirat tu. Hui, 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 DO, tak ada. Tak ada macam tu, tak ada. Hui, imam, imam, tak ada. Samsul debat, tak ada. Sebab masa tu semua sibuk dengan diri masing-masing. Nampak bini lagi, bini nampak suami lagi. Jangan seorang tu nampak bini, pai bini, bini lah Allah, bini lagi, Allah bini lagi. Ha, banyak betul bini eh. Pusing keliling bini. Kan? Ha. Jadi masa tu pening tuan-tuan. Sebab apa yang jadi lari tu? Sebab masing-masing ada amanah yang akan dituntut oleh orang lain. Nampak? Ha, akan dituntut oleh orang. Tu sebabnya jaga-jagalah. Tu sebabnya kita jangan kata 2 3 4 seorang pun kena tanya. Jangan kata kita jadi ketua apa. Semua jawatan akan ditanya. Dalam rumah tanya, nafkah zahir batin bagi ke tidak? Zahir faham, bagi tudung lah, bagi baju. Orang lelaki wajib bagi perempuan pakaian paling kurang 2 pasang setahun, lengkap dengan tudung dan brooch-nya sekali. Ha, macam tu nampak. Ha, golak perempuan belakang balik kan dituntut eh. Kok mampu-mampu lah. Kau tak ada pun pergi kat pasar yang belakang tu pun tak apa. Apa ten-ten? Boleh. Salah dah. Salah dia tak nak lah ten-ten. Orang perempuan kena terima. Apa yang suami bagi? Jangan mengenyak cakap nak. Nak cenia, nak cenia. Anak cantik belilah sendiri. Orang lelaki bagilah duit. Kan? Ha. Nafkah batin pula. Jangan baca yang atas katilnya. Nafkah batin, atas katil tu pun iya juga. Tetapi termasuk juga memberi didikan agama, itu pun nafkah batin. Tak boleh mengajar bini kita agama, jangan kita larang dia pergi belajar agama. Paling cantik sekali, yang besok yang ada kuliah, kuliah duha, tak apa besok abang hantar. Senia cap eh. Oh betul, abang hantar. Iya, tanggungjawab abang. Abang nak join sekali ke? Eh tak apa, kau masuk, abang tunggu kat kedai kopi luar tu. Kalau kau dah sudah kan kau beritahu. Haa macam tu. Kan? Kadang kuliah duha ni ada kat orang lelaki numpang-numpang dengar sekali. Tapi tak apalah, nanti kau sampaikanlah ke abang balik. Haa macam tu kan? Ha. Ya betul. Anak kita pastikan dapat didikan agama. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan gaduh-gaduh. Jangan bawa politik dalam masjid. Ha, kan yang pening-pening kepala. Dalam masjid dah semayang. Ya. Semayang dengan kuliah baik-baik dah kita sesama masyarakat kita. Ha, jaga agama kita. Jangan ingat ada orang lain boleh jaga agama kita lagi baik daripada kita jaga. Ha, itu sebab kita kena baik sama kita. Rapatkan hubungan antara kita. Jangan gaduh-gaduh. Kan bercakap tak habis-habis. Tuan-tuan tengok kat sidang DUN dengan parlimen tuan-tuan. Dia orang berpaluk-paluk tu, bergurau-bergurau orang dalam tu. Minum sama elok eh. Kita lah kat kampung baling-baling kursi kenapa? Lebih pula kita daripada dia kan. Jadi jangan. Sok masuk pilihan raya, sok pangkah banalah yang bergaduh kat dekat masjid apa? Dah kan? Ha tu ya. Senang tuan-tuan. Setakat tu ya saya sampai kampusan. Jangan gaduh. Jadi makna kata jaga hubungan sesama kita. Jaga hubungan antara kita. Sebab apa? Nabi dah sebut lah, hampir tiba masanya bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni kamu seolah-olah ingin menjamu hidangan. Nabi kata macam nak mengojorkan kita lah. Kemudian sahabat tanya, adakah pada ketika itu umat Islam dah tak ramai? Bahkan bilangan kamu cukup ramai sekali, tetapi kamu umpama buih di lautan, dah tak kuat. Umpama buih di lautan. Dan pada ketika itu Allah Ta'ala cabut perasaan takut musuh Islam kepada Islam. Dan juga Allah Ta'ala letakkan penyakit dalam hati kita. Iaitu penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Penyakit wahan ini adalah penyakit takut mati dan cintakan dunia. Dah cinta dunia, takutlah mati. Nampak tak? Ha, itu dia perangai-perangai orang kita. Sebabkan cinta dunia lah. Dia baik hal dia. Rantak kau lah. Yang sakit kau bukan aku. Dia. Nampak ada seorang susah, sian dia susah kan, setakat sian ni lah. Sebut kesian, tolong ke tidak? Kan? Masjid dengan ini melancarkan tabung. Tabung bergerak untuk membantu. Nak besarkan lagi Masjid Sultan Abu Bakar ni. Contohlah. Cuba tengok berapa ramai bagi. Nah, tak apalah, besok-besok belilah. Lain kali lah, lain kali, lain kali. Besok mati. So, tak sampai. Kan? Cuba kita tengok. Dekat Seremban tu, Masjid Sri Senayan. Kita tengok. Siap baik rombongan daripada Raub nak pergi tengok. Sampai sana ni ramai ambil gambar. Yang semayang tak ramai, ambil gambar ramai.
Ada lah yang semayang eh, time maghrib, ada time-time ramai-ramai lah. Kebanyakan dia tak ramai. Datang ada yang datang ambil gambar, tak ramai tu datang ambil gambar pergi balik. Ada. Masuklah dalam tu semayang sejap, ambil tu semayang sunat ke dua rakaat ambil lah kan. Bayangan hamba Allah ni sedekah macam mana? Tapak, tapak tanah masjid tu je. Tapak saja 6.5 juta fikir. Tapak saja kos pembinaan masjid 100 juta lebih fikir tuan-tuan. Kita masih lagi mempertahankan keseringgitan kita. Singgit. Lalu tabung mula rosak. Gop, gop, gop. Ah, sampai dah, sampai dah tabung ni. Sampai dah tabung ni. Ada mula dah. Comih. Macam muka nangki dia tak? Kan? Cuba tengok sedekah masjid hari Jumaat. Kita tengok. Jangan sedekah duit lah. Buah tengok. Buah apa bagi? Saya cakap buah apa? Ha, mempertahankan kepisangan tak habis-habis pisang nak kanan boruk kamu bolehlah pisang tu pelbagaikanlah. Jadi aku rasa minggu ni nak bagi anggur ha, macam tu ha. Macam seedless grape anggur tanpa biji ha. Yang ramai tu tuan tak sehat mata tak apa nampak tolan-tolan tercakik tu lah apa ni tercakik biji tu langsung tercakik mati. Bagilah buah lain strawberry ke nokek dengan kameran lah ha, cuba minggu tu strawberry seorang bagi anggur penuh buah kat belakang masuk dalam khutbah kepada semua jemaah di belakang sana jangan asyik dengan buah sahaja ingat orang belakang Allah. Yo imam lah sekali keluar kan bukan imam sini lah ni contoh lah biar dia standard kita ubah. Hari Jumaat tu contoh aku teragak lah nak sedekah ini nampak kojo kan kadang ada satu YB tu saya kenal lah tak sebut nama lah dia kata kau dah dapat kojo tu jangan lupa sedekah pisang di masjid hari Jumaat pisang lagi cuba aja sedekah kau bagilah makan apa-apa contohnya kita tumpah nasi putih dengan lauk ikan patin goreng huma ikan patin goreng bawang huma terbaik terbayang lah malam ni patin kan. Aduh, alhamdulillah. Saya saja tanya tu nak confirm kan. Ha kan. Jadi bila makanan dah siap kau? Kalau dah siap makruh camah lelamo. Ha macam tu. Ikan patin ni mak saya kalau dia goreng dengan garing tu dengan belado sikit tu mak tu baik. Ya patin tu banyak dah biasa makan kan. Saya selalu tuan-tuan. Kadang-kadang saja cari camah belas-belasnya. Hari tu tuan-tuan, saya camah kat jerantut yang dengar kan, kat damak koi damak lah. Camah kat sekolah Indrapura lah. Sekolah kat mana camah kat kampung feri last kali masjid benta ompek tompek daripada pagi sampai malam ompek ompek tompek patin ponek tengok muncung patin lah. Baru tahu hari tu kau nak kojo kat patin kan? Tapi lah ilah muak betul kan? Tapi memang dia bukan apa dia cakap sini kampung kat kampung ni paling sedap sekali patin ustaz kata, macam tu lah ayat dia. Aku ialah sedap-sedap lah kan makanlah semua telan habis diet kan dekat apa dekat Temeluh tu kat tepi kan memang tempat memang saya singgah tu beli bagi balik bagi mak saya masak kita sini ustaz jual ikan patin ni ustaz ikut harga lama lagi ustaz RM17 sekilo okey RM1 sekilo ustaz nah. Tapi ustaz patin buah RM200 sekilo hui betul you ha tapi patin muncung ustaz RM600 sekilo tapi kalau kami makan pahit jual mana dia oh, macam tu lah kata tu pandai betul lah ayat kan kan tapi memang sedap tuan tapi mujur lah malam ni ada patin confirm lah ha? Oh, okay, macam mana tapi itulah dia tuan kan ha, jadi makna kata sampai masa Allah Ta'ala akan tanya kita kan kita ni jangan mementingkan diri kita sendiri kita jagalah keluarga kita ni jagalah masyarakat kita ni baik-baik. Jadi bila sebut tentang kekeluargaan ni, kita sebut macam mana di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Ta'ala beritahu dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa menciptakan untuk kamu wahai laki-laki pasangan untuk kamu dari jenis-jenis kamu sendiri supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya. Tenteram ni sakinah dan padanya juga diwujudkan perasaan kasih sayang dan belas kasihan ha, kasih sayang dan belas kasihan kasih sayang cinta mencintai belas kasihan ni mak bukan simpati dah belas kasihan ni maksudnya kita saling nak bantu antara satu dengan yang lain
Nampak isteri lipat kain, kita tak sampai hati tengok dia lipat kain. Kesian. Yang lepas lipat kain kan kita lepak minum kat luar nak. Macam tu. Ataupun duduk belakang dia, picit belakang dia. Meh bang picit belakang. Zrap. Bini tu kan. Punya taruh angin ni. Angin daripada beranak tu tak habis-habis lagi. Kadang-kadang ada perempuan, abang tak payah, abang kan penat. Macam tu saya cakap dengan suami, abang tak payah. Yang seorang tu lah, abang jangan sentuh saya lagi pula. Lah kenapa pula, salah ke abang picit belakang kau? Bukan tak kenal abang tu, picit 5 minit je lepas tu mulalah hasrat berubah. Macam tu pula, dia kenal suami dia, bantang sentuh jadi tu tak boleh. Jadi kan tak jadi aku melipat kain ni sekarang. Nanti dulu dia katakan. Ya pula. Terpulanglah tuan-tuan. Kan? Jadi makna kata dah sebut dah dalam Quran tiga tu. Makna dari jenis-jenis kita sendiri. Nak cari jodoh macam mana? Semua dah diajar. Nabi pun beritahu kita. Yang pertama tengok li jamaliha. Tengok kecantikan dia. Sebab nak mengandap dia bukan sehari dua. Nampak tak? Yang lelaki nak cari yang cantik, yang perempuan nak cari yang handsome. Mak kan? Pentingnya kata tak penting. Kan tengok hari pertama memukul nak kena penyepak macam mana? Kan? Tetapi tuan-tuan jangan salah faham apa cakap. Jangan salah faham. Habis-habis kalau kita ni tak handsome macam mana ustaz? Jangan risau. Allah Ta'ala bagi mata kita beza-beza. Ada perempuan tu kita nampak cantik betul orang cakap. Itu cantik ke? Sebab mata beza-beza. Kan? Yang kedua, tengok dari segi keturunannya. Keturunan yang baik-baik. Ayah imam, mak orang kuat masjid. Anak sulung Bilal. Anak ketiga Tahfiz. Anak kompet Sazah. Baik-baik betul keturunan ni. Macam tu. Bukan keturunan tengok buluh botong apa benda semua tak, tapi keturunan tu lah tengok. Keturunan yang baik-baik yang mengalir dalam keluarga tu. Yang ketiga tengok segi harta dia, kekayaan dia, kemampuan dia, tengok. Dan yang keempat tengok dari segi agamanya. Nabi sebut. Dan Nabi kata kalau tak ada pun paling tidak nombor empat tu kena ada, agama kena ada. Sebab apa? Kadang-kadang nak cari yang sempurna ni tak jumpa. Tapi yang kompak tu ada agama, insya-Allah yang lain tu akan datang. Maksudnya kalau muka tak lawa tapi ada agama, jangan risau, tak lawa boleh hijaz. Boleh hijaz, tonyoh hari-hari. Ha, lama-lama putih. Yang seorang berjerawat, licin. Iya. Kan? Lagi satu, walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz dan Zul Arifin, walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa, Maya Karin dan juga Fazura, syukur sebab tutup lampu sama. Jangan risau. Ingat Maya Karin tu tutup lampu menyala muka eh? Tak ada. Sama yang gelap kan. Gabar-gabar terasa. Okey, sudah jalan. Macam tu ya. Apa dah hal? Banyak cerita kan. Nak lawa-lawa kan. Kau dapat lawa, milah lawa kat mata kita sudah tuan-tuan. Boleh jas semua, boleh jas. Cuba tengok muka masing-masing 20-30 tahun dulu yang masuk dalam Facebook tu. Ada kawan kita masukkan gambar lama reunion dulu-dulu kan. Kita pun mesej kat dia, kau tolong remove gambar ni kalau kau kawan aku. Macam tak boleh timur tengok gambar kita dulu. Hari ni dah lawa kat eh. Kan? Macam tu lah kira kan. Jadi dari segi keturunan tak apalah, walaupun dia tu keturunan tak apa-apa, baik benar dengan kehidupan kita suami isteri nak bentuk generasi yang baik, mudah-mudahan. Yang ketiga, duit tak ada apa hal, dah kahwin besok insya-Allah, mudah-mudahan berkat ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kita. Dan yang kompak agama tadi, itulah sebenar kunci kepada segala-galanya. Mak. Iyo, ini kadang-kadang orang datang meminang anak kan, macam-macam tanya, kau kerja mana? Majlis daerah Raub. Tetap kontrak. Mak, soalan tanya. Tetap kontrak. Sekarang tetap tak ada tu apa yang ada kontraknya. Tak boleh kontrak lah. Okey, nak tanya oleh ni. Dari segi kontrak pula berapa tahun? Setahun. Confirm ke sambung? InsyaAllah kalau tak baik perangai sambung.
Tolak allowance kau semua apa semua, tolak hutang apa semua, berapa bosih tinggal? Adalah 150. Dalam bank ada lagi 150. Macam mana aku nak jaga anak aku? Saya yakin pakcik, cinta kami suci. Oh mak, itu yang tak terdaya tu. Kau ingat cinta boleh jaga kau, kau jadi bahagia? InsyaAllah, saya yakin. Lepas tu tanya lagi, kereta kau bawa tu kereta siapa? Kereta kau kau? Kereta ayah kau? Pinjam kawan kau? Pinjam kawan. Lah, bukan kereta kau? Bukan. Tapi kawan yang mana pun tak tahu. Pagi tadi main sawuk je, tak tahu kereta siapa. Lah, ilah, ilah, parah kau ni. Susah. Cuba kita ubah sikit pendekatan. Ni pakcik nak tanya, kau ada belajar agama ke tidak? Oh mak, soalan mak. Ubah. Belajar agama tak? InsyaAllah pakcik, dulu memang tiap-tiap tahun belajar agama. Huh, macam mana lah kau main tahun pula tu? Darjah satu, satu subjek. Darjah dua, satu subjek. Wih, budak ni lawyer buruk pula budak ni. Kau jaga solat ke tidak? Kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak. Macam mana lah? Bila jaga solat, bila tidur tak? Eh, mati budak ni sekarang. Lain macam jawapan kau ni kan? Parah. Ada sekali tu, tiga budak lelaki datang rumah dia nak mengajar seorang anak perempuan. Masa tu lah penilaian agama tu penting. Tiga budak lelaki datang, anak perempuan seorang lah. Jadi dia kena pilih antara tiga tu. Yang pakcik nak tanya, kau nama siapa? Nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha sekarang. Wah, macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja mawaddaka rabbuka wa maqala. Sampai habis, bagus. Kamu siapa nama? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak tu, pendek surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Siap dongong. Ilahin nas. Umat confident. Budak yang ketiga tu dah berpaluh, nama dia Yasin. Parah aku ni. Kenapalah ayah aku bagi aku nama macam ni? Ya Allah, panjang pula ni nak baca ni. Kawan tu dah berpaluh tuan. Sudah pakcik. Ha, kau pula siapa nama? Pakcik, tuih torang saya cakap ni. Ha, apa dia? Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Kulullah Wahad. Ha, nampak bona menipu tuan. Lagi panjang pula nama gelaran daripada nama betul. Pahal pula. Nama saya Yasin, mak ayah panggil Kulullah Wahad. Anda orang panggil Kulullah Wahad. Pakcik tak, kau jangan risau lah. Pakcik tak ada tanya kau dah. Surah Yasin tu panjang mana? Kau baca satu surah lazim yang kau tahu. Cepat baca ayat lazim yang kau tahu. Cepat baca. Ha, saya baca Kulullah Wahad lah. Ha, baca. Dia nak dengar dia punya bacaan tu. Kan? Itu ha, yang penting eh. Itulah. Jadi makna kata, kita dalam nak bawa amanah keluarga ni, termasukkan dalam kunci nak bawa keluarga kita ni jadi bahagia. Nak bawa keluarga kita ni menuju kepada syurga. Kan? Sebab, kena ingat, manusia ni jadi tak bahagia, ada tiga sebab. Ya? Tiga sebab yang manusia jadi tak bahagia. Apa dia? Yang pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tu jadi tak bahagia. Tengok orang tu rumah besar, kita pun sibuk nak rumah besar. Buat apa? Tengok orang tu kereta besar, kita pun nak kereta besar. Buat apa? Samsa debat datang ceramah ni Azia. Okey. Tak ada apa pun tuan-tuan, okey. Kan? Itu yang kadang-kadang saya sampai orang tak perasan saya dah sampai. Hari tu saya ceramah kat Kuantan, dekat hotel butik Kuantan. Kan? Naik Azia daripada Seremban, ikut muazzam sampai Kuantan. Bila sampai ke hotel butik hotel tu, kereta tu kotor. Saya cakap dengan asisten saya, kau pergi basuh lah kereta ni, kan buka datang sini balik. Jadi saya turun, dia pergi jalan. Jadi dia drop saya, dia pun jalan. Penganjur yang sambut saya tu, steady ustaz, naik Grab dia datang. Weh, kereta aku tu. Grab katanya. Sabar, tak boleh pula aku naik kereta kok cik kan. Tapi okey ya. Yang penting kita ni datang selamat sudah. Kan, tak payah mening-mening kepala. Tuan-tuan nak malu-malu naik kereta besar, naik kereta kok cik apa pasal? Dunia semua tu kok ada lebih, jangan pula tuan-tuan tak pakai, pakailah. Kalau ada hada-hada malu pula kawan cakap apa, pedulilah. Yang penting hati kena elok bawa kereta tu. Kadang-kadang orang hati tak elok ni, naik kancil pun belagak. Macam kereta baru macam lawa tak belagak lah kancil tu. Belum naik Mercedes tu, kalau naik Mercedes mau di parking dekat pintu ni, dekat saf pertama parking
Bukan ke luar, ke sah pertama parking. Eh, dalam parking. Kita baru. Macam tu kan. Ha. Berapa lama baru tu cakap? Berapa lama baru cakap? Itu sebab kena ingat, kita ni dilarang panjang cerita-cerita. Kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, kita lihat macam mana Allah ni melarang kita ni panjang cerita-cerita. Maknanya kah, kau tengok nanti hujung tahun nanti, kau tengok aku boleh apa. Soalan ni, kau confirm ke hidup lagi hujung tahun tu? Ni sekarang ni, dah mula ni. Orang lelaki dah mula dah dengar bisikan yang mengilurukan. Ni dah mula dengar ni sekarang. Dah mula dengar kan? Bang, tahun ni tema kalau apa? Dah mula dengar. Dah mula dengar lah bisikan. Bang, tahu tak? Tak sampai 100 hari lagi kita ke Ramadan. Ha, nampak? Dia main fakta kan? Kedai Cina tu yang tempah baju tu pun cakap masuk Saban tak terima lagi tu. Dah, yang main-main. Dia pun main bulan Islam sekarang ni, Cina ni. Masuk Saban tak terima tempahan lagi tau. Ha. Jadi kita kadang-kadang tempah baju, kita try baju yang dah siap. Kita boleh cakap, "Ui, cantik baju ni. Ni pagi raya kalau orang tengok ni, buntang mata ni." Tu panjang cerita-cerita. Soalannya confirm ke hidup lagi pagi raya nak pakai baju. Jadi macam mana nak cakap? Bila pakai baju tu, jangan lupa didik hati kita. Ya Allah, jika ada kebaikannya dapat aku pakai baju ni pagi raya. Macam tu lah. Ingat Allah banyak-banyak. Nampak tak? Ha, tu sebab bila ada orang sambut hari lahir dekat Facebook tu kan, saya akan ucapan saya standard dia. Selamat hari lahir. Doa dia, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Tu doa paling baik sekali. Panjang umur nyusahkan orang baik apa? Minta panjang umur, panjanglah umurku, panjang umurku sekali. Bila dah tu, bila lah nak mati ni, bila lah nak mati. Kau yang minta panjang umur dulu. Jadi minta, ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjanglah umur aku ya Allah. Macam tu mak ya. Yang pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Yang kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa ada orang lagi susah daripada kita. Ha, tuan-tuan, kalau ikut saya lah, ada sekali saya dah berapa tahun tak pergi, 2 tahun ni tak pergi. Sebelum ni, tiap-tiap tahun saya pergi Kemboja, tuan-tuan. Bila hari raya korban kan, kita pergi hantar bantuan kan. Kita pergi kembara korban kan. Tuan-tuan kalau ada peluang, pergilah sekali tengok. Betapa susah hai orang sana, orang Islam kat sana. Tu sebab kadang-kadang ada orang cakap, kat sini ramai lagi orang yang susah, sibuk pergi Kemboja. Tuan-tuan, kita orang kita ni susah ataupun tak sesusah dia, tuan-tuan. Orang kampung kita susah, memang ada yang susah. Tapi sana lagi susah, tuan-tuan. Kita kadang susah-susah sampai berobot daging. Berobot daging sudahnya sampai busuk daging tu dalam petais tak bermakan. Dia kat sana nak merasa makan daging, bila kita hantar kat dia baru dia dapat daging, tuan-tuan. Kita ni insyaAllah lah, ada lah juga lagi. Ada lagi orang yang tolong-tolong, sedekah-sedekah sumbangan, ada lagi lah. Kat sana tuan-tuan memang tunggu kita. Memang tunggu kita. Dia dah lah kat sana bukan miskin duitnya. Agama pun miskin, tuan-tuan. Dia ada Melayu campa kan. Dia Melayu campa tu, ada yang cam lima, ada yang cam tujuh. Cam lima ni macam kita, semayang lima kali sehari. Cam tujuh semayang sekali sehari. Maknanya tujuh kali seminggu. Tu yang cam tujuh. Tak pening ke mana? Sekali semayang sehari. Ha, itu yang macam-macam tu yang kadang-kadang disebabkan dia tak mampu nak bayar guru yang mahal. Apa dia buat? Budak-budak yang anak-anak yang umur 7-8 tahun, 10 tahun, dia hantar kat pondok-pondok dekat Malaysia supaya balik nanti boleh mengajar kat sana. Mufti negara Kemboja tau, bukan mufti negeri. Mufti negara Kemboja, gaji dia dulu RM500 sebulan. Cuba fikir nak jaga satu negara Kemboja punya Islam. Fikir. Itu sebab sumbangan kita banyak. Itu sebab kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan, tanya dulu pejabat mufti Kemboja apa keperluan dia. Jangan main bagi. Masjid pula dah terlampau banyak, masjid dengan surau kita sumbangkan kat sana. Dah terlampau banyak apa? Macam-macam. Kan? Tetapi bukan itu keperluannya sekarang. Jadi berpocah pula orang ni. Masjid siapa paling lawa, surau siapa paling lawa. Tetapi sebenarnya yang diperlukan adalah dana-dana nak bantu budak-budak sekolah agama. Ada sekali itu saya pergi tu bawa sumbangan berapa ratus ringgit nak bagi. Kutip-kutip-kutip bagi untuk bantu ada satu pondok ni mengajar. Bayangkan duduk bawah bangsal ya. Tak ada kursi, tak ada, duduk kat tanah tu pegang kitab macam ni ha, mengaji. Cuba fikir.
Ya, kita bagilah meja, bagi kursi, sumbangan duit dia beli kursi dengan meja. Sumbangan perigi, sebab kepentingan dia nakkan air bersih. Satu perigi 750, perigi yang pam tu. Nah, jadi keperluan dia tu, sebabnya tengok ada orang lagi susah daripada kita. Kita bila tengok tu, sebab Nabi pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Maknanya tengok orang lagi susah daripada kita. Bila tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang senang tak sudah, bila lah bang kita nak pakai apa kereta besar macam tu bang? Nampak? Bang, bila kita nak ada rumah besar macam tu? Sampai bila besar? Tuan-tuan, jangan lupa tau, 20 tahun dulu ada satu rumah besar kat Raub ni. Contohlah. Tak kisahlah rumah mana, tuan-tuan lagi tahu. Ada satu rumah tu besar, semua orang cakap tu lah rumah paling besar. Hari ni orang dah tak heran dah rumah tu. Dah banyak pula rumah besar hari ni. Wuih, rumah ni cantik lah. Tadi saya lalu dalam perjalanan ni, ada satu kawasan taman perumahan baru. Cantik mereka bentuk dia, hitam putih dia punya design dia. Oh, cantik rumah ni. Jangan risau, lagi 2 tahun saya lalu, dah rumah tu dah lapuk dah rumah lain pula. Tak ada mana tuan-tuan. Tak sahlah kita nak apa, bosarkan rumah. Kita bosar-bosarkan rumah, orang bukan makin ramai dalam rumah, makin lama makin tak ada. Anak makin lama makin bosar. Anak semua sudahnya nak cari rumah sendiri. Anak-anak nak hidup sendiri. Akhirnya rumah kita baik bosar-bosar, tunggu raya lah. Bergaung rumah. Abang, 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 abang. Apa, apa, apa? Pekak ke, pekak ke? Allahu Akbar, satu hal lah kan. Ha, itulah dia. Jadi, banyakkan tengok orang yang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, manusia jadi tidak bahagia kerana sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usahanya sendiri. Sedangkan dia terlupa, apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Tuan-tuan, iya, ada orang kerja, kalau sebut usaha lah, adalah ada orang kerja lagi teruk daripada kita. Pagi-pagi, pukul 3 pagi dah bawa lori hantar barang. Mungkin ada di kalangan kita macam tu. Pukul 3 pagi bawa lori hantar barang, sampai pukul 10 pagi tukarlah baju uniform jadi pengawal keselamatan. Pukul 6 petang tukarlah baju lagi, pakai apron, ambil upah, basuh pinggan dekat kedai-kedai makan. Sudah pukul 11 malam baru balik, baru nak tidur. Anak-anak dah tertewas semua, dah tidur habis dah. Pegang bini pun dah tak melawan. Sudahnya pukul 3 pagi bangun, bawa lori balik semula. Hari-hari macam tu dia lagi susah daripada kita, tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita sebenarnya. Macam ayahnya bonda yang ada dekat sini hari ni, semua azab dulu, susah membesarkan anak. Tapi alhamdulillah, rupa-rupanya hari ni anak-anak dah lopeh semua kan. Sebab apa? Sebab itulah dia sebenarnya, semua dengan izin Allah. Tak ada siapa sangka ada pakar Raub jadi macam ni, punya cantik hari ni. Kan? Tak ada siapa sangka. Bus stand ni pun dah ada, bus stand express. Ada bus stand biasa. Saya tadi nak duduk minum tadi kat situ, tersalah-tersalah. Ada orang pergi bus stand ni, seorang pergi bus stand ni. Dah tak jumpa. Punya bosar Raub ni dah sekarang. Dulu tak macam tu tuan-tuan. Okey-okey lah tu. Kan? Iya kan? Dah bosar cantik. Kan? Dulu apa, ada kedai sate, dah banyak pula kedai sate ni. Alhamdulillah, dah siap, dah selamat datang ke Raub. Tiba-tiba Raub Bandar Musang King. Ha, macam. Ya, mana pernah fikir dia boleh jadi macam tu. Kan, maknanya Allah izinkan jadi macam tu. Adalah masjid lawa macam ni. Macam ni punya lawa masjid, tuan-tuan tak datang, asalah rugi eh. Dulu mana ada, ni masjid baru ni kan. Kan. Saya mati-mati ingat masjid Tengku Abu Bakar tu tadi. Yo-yo duduk situ tengok apa banner dan tak tahu. Dah lah banner tu SH bukan SY. Salah nama apa tu. Kan, tapi saya pergi sana tadi. Pakai topi, pakai mask, tutup muka. Sudah bila nak minum macam mana pula pakai mask? Buka lah Samsung depan. Nampak. Ada juga orang kena, aku ingat orang tak kena kan. Saya camah kat Penang itu, turun flight ada orang tegur, pelakon ni. La ilah pelakon ni. Boleh tak pernah pula orang cakap macam tu. Saya cakap, eh bukan, yo pelakon. Eh, aku rasa aku berlakon cerita This Is Pilah lu tak sampai seminit. Dia boleh cakap pelakon. Saya pun cakap, bukanlah, saya penceramah, pandai berlakon. La ilah illallah. Sudah saya tanya dia, okeylah. Kalau saya pelakon, nama saya siapa? Saya tanya dia.
Aaron Aziz kan. Huh mak ay. Saya langsung macam ni tengok comin balik. Betul tak sama kan? Tak sama. Tak sama tuan-tuan. Mana ya cerita. Tapi tu okey tu. Jiran saya, jiran rumah lama saya lah sebelum saya pindah rumah sekarang ni, ada seorang tu. Dia tengah siram pokok. Saya duduk lepak-lepak burak dengan dia. Dia boleh tanya saya, bang, ada tak orang cakap muka abang sebiji macam pecamah dalam TV tu? Dia boleh cakap macam tu. Abang, ada tak orang cakap muka abang sebiji macam penceramah dalam TV tu? Aku cakap, siapa lagi muka macam aku ni? Kan? Maknanya dia tak tahu saya orang tu. Sebab kat luar nampak lain kan? Kan? Dalam TV lain. Saya cakap lah, siapa? Alang yang tinggi-tinggi yang cakap Negeri Sembilan tu. Saya bertanya, Samsul Debat ke? Ha, dia tu. La ilaha illallah kata. Saya pun malah nak gaduh dengan dia kan. Saya biar dia cakap. Dia kata yang tinggi-tinggi tu, kalau abang pakai kurta ke abang pakai baju Melayu, abang pakai kopiah, mesti orang percayanya. Kesian pula aku tengok ni. Saya pun cakap, bang, sebenarnya sayalah Samsul Debat. Sudahlah, saya kenal dia siapa. Sudah nama itu. Oh tuan, parah tuan. Saya pun tak ada lah nak kocik hati dia. Dia tak kenal kan. Tak apa lah, sekat video lah kan. Lagi 3-4 hari lepas tu, saya balik pada ceramah malam tu, nak buka pintu pagar, berlari dia pegang tangan tu. Bang, minta maaf bang, memang saya tak perasan. Bini dah marah. Itulah Samsul Rumat. Buta ke apa dia kata. Perbuasan. Tak ada apa tuan. Sorry lah kan. Tapi itulah dia tuan. Dan, jadi makna kata, bila kita tengok ni, dalam kebahagiaan yang kita nak capai ni kan, sebenarnya kunci dia ada 5 kunci. 5 kunci nak bawa keluarga kita ni amanah, nak bawa keluarga kita ni bahagia dunia dan akhirat. Tu penting. Jangan lupa Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 20 yang bermaksud, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan itu. Maknanya yang dicari dunia itu pun dapat separuh, mungkin dapat sikit. Malahan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Orang kerja dunia ni takkan bahagia tuan-tuan. Tak pernah puas. Nabi pernah sebut, barang siapa, dia kata apa? Sesungguhnya anak-anak Adam, dia kata, kalaulah diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nah, jadi macam mana kunci keluarga bahagia? Ada 5 kunci. Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Dan yang kelima, abang, bangunlah subuh. Abang, kita subuh sesama eh bang. Abang, kalau macam tu cara kajut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengajut ke mengajak ni lelaki juga kan. Yang faham-faham, tak faham sudah. Habis saat kajut pagi payah sangat nak bangun. Kajut tu janganlah, janganlah manja-manja. Mana kajut ni seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. Contoh apa togak kau ni, bagi aku cemas sajalah. Hei kata. Suami pula bila dah dikajut, kadang-kadang dia gemar kumur-kumur dengan tak gosok gigi, ambil wuduk tu nak jadi imam. Mana jalan? Dengan tak saga jadi imam, anak belakang, bini belakang. Apa benda cakap ni? Anak pun tak faham abah ni cakap apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin. Itu senyap. Yang anak pula kena senyap abah ni. Yang ramak kat belakang, sama buta dah orang tua ni tu. Langsung mak atau guru di belakang, walabdallin. Tak ada habis patihah. La ilah, parah orang tua.
cuba masuk dalam bilik air tu, ambil apa orang kata, ambil gigi tu, gosok gigi betul-betul, mandi, syampu, sabun, wangi-wangi badan, pakai wangi-wangian, nak jadi imam dalam rumah kita ni, fresh menghadap Allah Ta'ala. Dia semua anak-anak ayah dah sedia, dah sedia dah ya. Istau sufu vakum lurus harapakan soft, steady bapak. Allahu akbar, bar, bar, bar. Anak pun dengar, wih ada gemba wih. Sebenarnya pula bapak beli speaker ni. Ayah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isteri kat belakang, suamiku. Ramaklah. Dalam hatilah, dalam hati. Riang ni apa betul. Bila dah habis dengan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir ya Allah wakbar. Bayanglah rumah kita macam mana. Yang paling power dengan tang doa. Doa. Lepas itu bila jadi imam, kadang-kadang ayah ni baca nah. Sampai ayat ah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah, anak dah tahu, anak dah tahu. Doa power. Doa ni mula-mula Arab, lepas tu Melayu pun tak apa. Biar jiwa tu sampai, anak kita faham, isi kita faham. Doa ni a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, sebiji macam doa rasmi majlis-majlis rasmi kerajaan. Ya Allah, sesungguhnya kau lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mak akan belakang apa kono lah abah kan. Sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Anak-anak semua pandang mak. Ya mak ni pandang depan lah, sibuk aje lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long nama kau lah Long, nampak lah. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Ngah nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Ya Allah, sesungguhnya Alung bakal menduduki SPM tahun ini ya Allah. Alung ini harapan keluarga ya Allah. Wah Alung macam ni. Jam dia pandang Angah. Jam Angah apa tanya, steady Alung. Ya Allah, berikanlah Alung 12A ya Allah untuk SPM tahun ni. Berubah muka Alung. Angah tanya, kenapa Alung? Subjek ambil 9 ni. Macam mana pula dua boleh nak minta tu. Mentara, abah pun tak tahu berapa subjek anak ambil kan. Begitu juga kalau nak tegur isteri pun dalam doa pun senang. Ya Allah. Nah yalah, nak marah depan-depan bukan takut bini, bini menakutkan. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku ya Allah. Wah bini kat belakang, apa hal? Sesungguhnya dia seorang yang degil ya Allah. Isteri kat belakang dia pun sama. Payah betul lah. Menyaut pula kawan tu. Melawan tetap melawan kan. Tapi orang perempuan, nasihat saya, bila suami baca doa, dengar betul-betul. Mana yang tak jelas tu jangan amin. Macam imam tadi tengok. Kan ada yang bacaan dia antara, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ni tak ada lah. Alhamdulillah alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, dan wafi wa makfir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jana wajal karim azim sultanik. Ya Allah. Jadi kan dia ada tinggi ada rendah. Jadi kadang suami tu dengar tu, ya Allah, kau berikan aku ini ya Allah. Nampak. Ada yang tak jelas tu, ada yang tak jelas tu. Aku dah lama ingin ini ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk ini ya Allah.
Bini kat belakang, amin, amin. Makbul, makbul, iaitu hasrat suami nak tambah sport rim. Jangan sangka buruk. Tapi doa, doa. Jadi dalam rumah tangga, bila makan, minum, doa, semua ikut syariat Islam. Nampak tak? Pergi kuliah, lepas tu pandai-pandailah kita kan, cari kelas-kelas agama kan. Lepas tu kita target, kita letak sasaran keluarga kita sama-sama matlamat, bukan nak pergi, bukan nak pergi Singapura, bukan nak pergi berjalan, nak pergi New Zealand lah. Dia berjalan, dia fikir kita nak pergi umrah ramai-ramai. Macam tu ha. Kan macam itulah sistem dia. Kan yang kedua, yang kedua kunci apa? Kunci pejabat. Maksud pejabat ini adalah cari rezeki. Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Tu pesan Nabi. Ikut kerja masing-masing. Kalau kerja dia, kerja kat majlis daerah, kat pejabat, pejabat, pejabat majlis daerah, itulah pejabat dia. Kalau berniaga burger kat stall burger, itulah pejabat dia. Kalau berniaga online atas katil, itulah pejabat dia. Sebab dia sambil-sambil baring buat bisnes. Tak kira lah mana-mana pun, tapi yang penting carilah rezeki yang halal, kerana yang halal itu cukup buat kamu. Tu sebab penting. Kadang-kadang orang mengungut, teruk lah sekarang ni ustaz, tak tahulah ekonomi teruk. Jangan pening-pening kepala. Nabi dah bagi formula. Nabi bagi formula macam mana? Antaranya Nabi sebut, barang siapa yang nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Buatlah. Selalu sebut tu. Dah tahu tapi tak buat juga. Lepas tu sibuk pening-pening-pening, duit tak cukup. Bangun awal. Ini subuh, kalau subuh gajah memang tak masuk. Jangan subuh gajah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanjat imam tu, siapa pula yang kunut tengah hari ni? Kan? Ya, bangun pagi datang masjid. Benda pertama, satu lagi petua dia, benda pertama masuk dalam masjid, sumbek duit dalam tabung. Sebab apa? Itu nama dia sedekah subuh nama dia. Itu juga salah satu cara nak buka rezeki. Malaikat akan cakap, ya Allah, hambamu ini yang seorang ni memulakan harinya dengan sedekah, ya Allah, kau bukakanlah rezeki untuk dia hari ini, ya Allah. Macam tu. Nampak? Saya nak ingatkan, yang poti ajaib yang melokek kat dinding, kat pintu tu, itu bukan saja-saja Allah tak tutup nama tabung. Kiri kanan ada. Jadi sebelum keluar, pastikan sumbek sesuatu. Kalau tak ada duit, masuk enyam tangan tu. Yang umpan galang ameh gantai, masuk, nanti raya beli lain. Tak pun handphone tu bagi kat JK Masjid. Tahulah JK Masjid nak format dan hantar jual kat kedai Cina tu berapa dapat. Sedekah tuan, sedekah. Sedekah ni pun buka rezeki. Apa kelebihan sedekah? Ada 4 kelebihan sedekah. Yang pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang dulu-dulu panjang umur sebab rajin sedekah. Orang semua doa bila sedekah, jaranglah orang tak cakap Allah semoga panjang umur, murah rezeki. Tengok orang doa. Tu sebab tak pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Dan yang keempat, yang keempatnya, sedekah dapat melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk, senang naik pangkat. Anak pandai-pandai, tiba-tiba anak dah konvo. Allah, anak aku dah konvo. Wahal konvo tadika tu, belum konvo universiti lagi, dia punya riang ni kan. Allahu Akbar. Anak pandai-pandai, semua nombor satu. Rizal Peso semua handal-handal. Daripada 9 subjek, seboleh A. Berlebih pula A daripada subjek. Punya pandai. Kan tiba-tiba rezeki ni bukan duit aja. Anak torang hati, hafaz Quran 30 juzuk. Ya Allah. Tak sajuk ke? Omongan sajuk apa? Bila anak hafaz Quran, omongan sajuk apa? Sajuk perut tu, kambung tu. Sajuk hati baru tahu. Sajuk perut, tak payah perut dia fikir. Kan? Iya.
Tiba-tiba anak kita azan, Allahuakbar, Allahuakbar, Allah anak aku. Nampak rezeki? Dapat isteri pandai masak, rezeki. Pagi telur dadar, tengah hari telur mata kabar, malam telur masak kicap, telur so telur telur. Naik hanyi mulut laki, dah laki kau maluk telur. Tapi pandailah dia masak, okeylah tu. Kan? Dapat suami pula pandai bertukang. Rumah hasil sikit renovate, sikit renovate, semua baik sendiri. Sampai sudah tak siap rumah. Cuma nak ditukang kan. Tak kisahlah, tapi ada rezeki. Nampak tak? Tiba-tiba pula nampak bini lawa, rezeki. Apa lawa bona pula bini ni? Rezeki tuan-tuan. Nampak tak? Itu sebab kita ni kadang-kadang kan, kadang-kadang kita ingat rezeki tu duit dia, tak. Dia walaupun sikit cukup. Itulah kelebihan mak ayah kita dulu-dulu. Mana ada apa pun dulu. Cubi makan. Pucuk ubi, ikan patin tu mahal tu. Kan? Cuk ubi. Cuk paku, cuk paku lagi lah, mana ada tanam semua tu tepi jalan atas apa punya ambil makan. Yang Jawa lagi lah, ada tak Jawa sini? Yang Jawa lagi lah, sayur bening. Sayur air tu. Hari ni siap cakap, mak tolong buat sayur bening, bukan sebab sedap sangat, tapi itu je yang ada. Tapi yang milah anak berkat semua pandai. Semua lepas dengan hidup masing-masing. Kadang-kadang anak kita mungkin dia tak pandai belajar, tapi dia pandai kemahiran. Dia tengok aircon tu pun tahu belum on. Oh, itu semua orang boleh tahu. Dia pegang kereta tu dia tahu ni ada masalah engine ni kat mana masalah. Dia dah tahu. Rupanya handal kemahiran, nampak? Sebab kita jangan sempitkan cabang ilmu anak kita tu macam tu. Jangan, kau ni bodoh, bangang, tak boleh tolong, mati lagi baik. Jangan. Rupa-rupa ada kelebihan masing-masing. Yang seorang tu pula dia pandai apa, anak kita tu belajar taklah tinggi mana, rupanya berniaga pandai. Apa dia berniaga tu laku lah. Cuba tuan-tuan fikir kan, orang boleh berniaga budu tu sampai jadi jutawan. Sampai UK tu nasi dagang tu, sampai United Kingdom nasi dagang. Mak fikir dia berniaga, otak berniaga tu macam mana. Saya baru ni pergi kilang jeruk Pak Ali. Oh ya, yeah, kat Pening, kat seberang Perai Selatan. Saya ceramah untuk pekerja dia. Baru saya tahu masuk dalam. Seronok tengok orang Islam ni menego macam tu. Daripada hujung tu, sampai hujung tu, orang molah botik. Tam, 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 saya tengok. Rupanya dekat kampung, dia upah pula orang kampung. Bagi gaji orang kampung, 100 orang potong-potong buah ni. Packing-packing, hantar dekat dia. Bagi rezeki ke orang lain pula. Mesin, semua. Semua benda ada, dia baik. Tengok buah botik, tengok buah jambu, mangga dia ambil stok dekat Perlis. Saya kata, steady. Itu sebab bila cakap pasal BMF tu, By Muslim First tu, saya mungkin beza sikit pandangan orang, tapi saya punya pandangan, bukan pengguna sahaja yang kena support. Peniaga pun kena jaga kualiti. Itu penting. Kita nak seorang support, barang tak ada. Macam mana? Tengok Datuk Roshamno, dia buat pasaraya ST Rosham. Orang lain kena ikut langkah dia tu. Bila pasaraya banyak, pasaraya orang Islam, kita adalah pilihan. Kan macam tu. Kan macam tu lah. Maknanya bukan, jangan harap penggunanya. Kualiti nak jaga. Kuih kena meniaga. Kita jangan cerita yang bosan lah meniaga kuih. Ya Allah, berong-berong karipap eh. Karipap. Tengok saya dulu, tolong mak saya, gintil tu. Antara penceramah yang lawa gintil ke karipap. Sang sudah lah. Gendang yang budak sekarang main kacip-kacip yang keletap, 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 keletap. Goreng-goreng menganggur, goreng-goreng menganggur apa benda. Dulu mana ada mesin nak bagi tepung tu lepek. Dulu pakai botol 7 up. Contoh yang borek tu. Nak bagi. Bila nak lepek ni, nak lenyek tepung tu kan. Mak saya dulu buat kuih donat tu. Kuih donat tu gomok tu. Tapi lembut sampai maghrib kan. Daripada pagi sampai maghrib lembut lagi. Yang sekarang koreh tu kan. Gigit kerap lah. Ilahilallah. Kuih lopis. Pakai cawan tu. Pusing. Takap, 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 takap. Lepas tu golek, golek, golek. Lepas tu ngelenyek lagi. Takap, takap, takap. Buat bulat. Kuih lopis lah. Tetap kuih lopis. Ke sini panggil kuih apa? Jennifer. Jennifer Lopez bukan? Tak adalah. Lopez juga kan? Tapi kualiti
Kuih lopes tu baling kat dinding, melokek Ronan. Sekarang baling, pam, melantun tangkap balik. Apa benda menego macam tu? Cuba tengok kan? Cuba tengok. Paling kita nak tengok bazar Ramadan. Saya tengok bazar Ramadan. Ni dah mula dah berabuk-rabuk tapak ni. Dah mula tanya dah majlis daerah. Tapak dah keluar alam, borang dah keluar alam. Cuba tengok. Daripada hujung sampai ke hujung, cuba tengok. Banyak hari pertama kita boleh banyak sebab nampak sedap, nampak sedap sampai rumah menyumpah. Pebondo lah, koreh lah, kuih ni lah, lauk ni lah, tam macam ni, semua komplain. Sebab kualiti penting tuan-tuan. Sebab Nabi pesan, aku paling suka umatku kalau buat sesuatu, buat dalam keadaan yang paling baik. Mana kualiti jago. Kualiti jago. Okey. Kunci yang ketiga. Wah, kunci yang ketiga, nama dia kunci, kunci kereta. Hala tuju pemanduan rumah tangga kita ni, ke arah mana nak bawa. Syurga yang kita cerita hari ni. Maknanya biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kita nak anak kita jadi seorang yang hufaz, menghafaz Quran 30 juzuk. Umur 7 tahun dah dihantar masuk pertandingan bintang kecil, tak kono. Pertandingan menyanyi nak masuk, mana kono. Masuklah pertandingan nazan kau dekat masjid, pertandingan mengaji, pertandingan hafazan, adalah cara kan. Pertandingan azan, kategori subuh dan juga kategori maghrib. Wah, rupanya ada kategori. Kategori maghrib isyak ni dia mendayu sikit. Kategori subuh dia lain. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, tak pernah mendayu sikit. Kalau subuh tak mau ni macam tu. No? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Hayya 'alas salah. Itu kan benda dayu tu kan. Hayya 'alas salah. Ha, subuh macam tu. Ini sekarang ni kan, bukan sinilah, ada satu kampung tu. As-salatu khairu minan naum. Memang tidur. Pom-pom tidur. As-salatu khairu minan naum. Macam tu ya. Ataupun as-salatu khairu minan naum. Bangun, 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 bangun. Marah betul dia ni. Bangun. Kategori subuh semua tu. Hala tuju keluarga kita kan. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada tiket lain, tiket dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni pula tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Itu dia kan, ibadah banyak-banyak. Dalam keluarga kita jago bab solat. Kebanyakan pasangan yang bercerai-berai, antara benda yang dia tak jaga, solat. Lebih 85% masalah perceraian berpunca daripada tidak menjaga solat dalam rumah tangga. Ha, tu dia. Itu anak-anak suruh dia mengaji. Nabi pesan, ta'dibu auladukum bisalasati asya', didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak kita sayang Nabi, cara nak sayang Nabi, selawat banyak-banyak, hidupkan sunnah Nabi. Yang kedua, bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, biqira'atil Quran, dengan membaca Al-Quran. Ya. Ha, jadi kunci syurga ibadah banyak-banyak. Tu semua fahamlah tu. Dalam rumah kita, bezakan rumah tangga kita ni. Rumah kita bezakan. Nabi kata suruh bezakan rumah dengan kuburan. Sebab kubur tu sunyi. Rumah kita mungkin, elok je meriah rumah saya. Maksud meriah itu adalah meriah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalamnya. Salah satunya solat jemaah. Bila solat jemaah, dapat kita membaca ayat suci Quran dalam tu. Ha, ya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Kunci spare ini maksudnya suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak, semua ada kunci masing-masing. Mainkan peranan masing-masing. Suami betul tak betul semua, isteri salah tak salah semua. Maka saling lengkap melengkapi. Semua mainkan peranan. Suami balik, isteri sambut. Pandang senyum, ya pandang suami. Amba, macam tu. Main peranan.
Bukan apa, kadang-kadang dia menyalahkan isteri, isteri tak sambut dia dengan mesra, isteri pula sambut suami, balik muka macam rimau bongi. Ketahuilah, ada empat muka yang kita tengok dapat pahala. Apa dia? Nombor satu, tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Telepon anak, kalau nak pahala tak, kau balik kampung sekarang, suruh balik. Tak lama tu dia buat telefon pakai video call, lepek tengok muka anak ni pula. Kalau mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia. Yang kedua, pandang suami dapat pahala, pandang isteri dapat pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Menok lelaki orang apa kan? Suami tengah baca surah khabar, tengok bini tengah lipat kain. Yang bini lah. Tengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pahala. Ataupun suami apa, isteri tengah lipat kain, nampak suami terlalap kat sofa tu. Yang isteri, Allah, seburuk-buruk makhluk, dosa. Jangan cakap macam tu. Cakaplah, bang, pergilah masuk dalam, kesian. Saya lambat lagi ni, bang. Abang masuk dulu, eh. Lagipun abang bukan tolong pun. Wang asam tu sampai dia bagi tu kan. Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala, apatah lagi kita pandang dan baca. Apatah lagi pandang, baca dan faham. Apatah lagi pandang, baca dan amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Dan yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Ya, pandang Kaabah dapat pahala tu sebab orang tutup dulu dia gemar gantungan frame gambar Kaabah tu. Tengok Kaabah pek pahala. Sekarang kita tengok TV nampak live daripada Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah. Bilalah nak pergi ni? Aduh, hai, dengarnya Samsul Debat pergi bulan 3, 10 bulan 3 macam tu. Ni bukan promote, lebih kurang. Ya Allah, dengarnya dia pergi dengan Amikela Travel. Contoh. Ya Allah, seronoknya dapat pergi. Tapi sekarang ni tengah ramai, tak tahu lah tadi bulan ramai sekarang ni. Ramai betul. Kan? Anak pula musim sejuk ramai. Saya puasan dengan Malaysia ni, jangan tamak-tamak. Pergi raudah tu dah semayang sunat, dah cukup-cukup dah bagi orang lain pula. Kadang dia ya, sampai tu dia bantai sujud lama-lama. Orang Arab ni tak sabar, dia langkah orang Malaysia ni. Zop, zop, Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun, gelap ya pula. Kat mana aku ni Allah, gelap ni Allah. Apalah ujian untuk aku ni Allah. Dalam kain orang Arab tu, ya Allah, bau dah lain macam. Pandang atas langsung menyerit, ya Allah. Kan? Ya, tuan-tuan. Jadi makna kata, buatlah yang terbaik keluarga kita ni. Jaga lima-lima ni, insyaAllah, tuan-tuan. Tiga yang saya nak ingatkan. Yang pertama, nak selamat dunia akhirat, ikut syariat Islam. Tak ada jalan lain dah, masa tu. Dalam keluarga. Ni amanah ni. Amanah keluarga kita. Bayangkanlah kita ajar anak kita semain subuh berjemaah. Satu benda je. Kita ajar semain subuh berjemaah. Hari-hari semain subuh berjemaah. Satu hari kita dah dalam kubur. Anak kita kahwin. Dia cakap dengan bini dia, yang besok kita semain subuh berjemaah nak. Kenapa lah abang ni tiba-tiba? Tingat arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Pahala tuan-tuan untuk kita dalam kubur. Tapi kalau anak kita, yang jom kita pergi karaoke nak. Kenapa lah arwah ni tak pernah tinggal karaoke setiap Jumaat? Ha, memang nak mampuilah dalam kubur tu. Kita lah mengajar benda tak elok. Pasal yang kedua, tidak ada pasangan yang akan kenal pasangan ni melainkan dah kahwin dengan dia. Itu saja. Dan proses mengenali adalah berterusan. Itu sebab orang perempuan pernah cakap, aku tak faham betul dengan lelaki aku tu. Ya. Orang lelaki sampai sekarang pun dia cakap, aku kan tak faham orang perempuan ni dia nak apa lagi. Sebenarnya proses mengenali berterusan. Teruskanlah mengenali pasangan kita. Perangai memang berubah-ubah. Kadang dah tua lain pula, masa muda dulu lain pula. Dan yang ketiganya, yang ketiganya, kena ingat, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang yang lain. Jadi insyaAllah, jangan lupa yang terakhir, Nabi ada sebut satu perkara. Nabi kata, ketika khutbah terakhir Nabi, Nabi pesan pasal suami isteri. Apa Nabi kata? Seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Nafkah jaga. Orang lelaki wajib bagi nafkah kepada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ha, ingat tu.
Ha, ingat. Ha, inilah orang perempuan buat balik hari ni. Bang, abang dengar tak pasal ciamah tadi, pasal nafkah tadi? Pasal kalau isteri kerja, cana eh, cana eh. Oh. Suami pun jawab, abang yang time tu abang terlelap tadi, tak perasan sangat. Ha, tuan-tuan. Bagi nafkah, tak banyak sikit bagi tuan-tuan, bagi. Kan? Bagi. Yang kedua, kan, Nabi pesan juga dalam hubungan suami isteri, khutbah terakhir Nabi sebut apa? Nabi kata apa? Nabi cakap, berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. So jaga si baik-baik. Dan yang terakhir sekali, sebagai penutup hari ini, Nabi sebut, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hidupkanlah. Quran tadi dah sebut tentang sunnah. Hidupkanlah sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Satu, Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Takkan satu pun tak boleh buat. Paling senang makan. Nabi makannya, Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu ya. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Ha, tukar. Mantan darah, anak-anak pula hujung minggu sekarang ni musim mengawan ya kan. Kuni kahwin ya. Musim mengawan lah tu. Kau jap, kuni kahwin, jap, kuni kahwin. Musim mengawan lah tu. Ni lah makan. Sikit-sikit je lah makan. Kan? Ha. Kan? Apa lagi? Nabi minum air masak. Kita minum air masak. Kan? Tapi cara Nabi minum paling kurang 3 toguk. Minum 1, 2, 3. Lebih tak apa. Tapi janganlah. Janganlah pula kita toguk-toguk-toguk-toguk. Macam tu tak ada pek lah. Nabi pakai wangi-wangian. Kita pakai wangi-wangian. Nabi pakai jubah. Kita pun pakai jubah. Tapi pakai jubah. Cuma lah. Macam mana nak cakap ni? Kalau betul-betul ikut sunnah Nabi kan, Nabi gomah warna putih. Ha, kalau buat solat lah, kita pakai warna putih. Kalau lain pun tak apa. Dapat ya pala sunnah. Kemudian baju lengan pendek, jubah lengan pendek, orang Arab bawa tidur. Kita boleh bawa semayang, bukan kata tak sah dah. Boleh. Tapi kat rumah kita pakai, baru steady. Barulah, tak adalah lagi dengan dialog. Assalamualaikum. Alamak, dia orang datang. Ambil baju abah. Manjang tak berbaju ke rumah. Ha, pakai jubah lengan pendek, kan? Ha, yang tu kan tu sebab dia buat ada design-design macam tu. Kan? Tapi bukan kata tak sah semayang dah. Sah, insyaAllah. Tapi makna kata kalau ikut sunnah betul-betul. Banyak lagi lah tentang sunnah Nabi tu, cara camah maulud nanti saya akan ceritakan kalau dijemput pula untuk camah maulud. Ha, makna kena jemput dah lagi tu. Ha, macam tu lah kira. Jadi itu saja daripada saya. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham lah tu. Kojab luwih, kojabnya dah longoh duduk kan. InsyaAllah. Tiba-tiba dah 9:30 kan. Tak terasa lah camah malam. Tiba-tiba 9:30 kan. Memang macam tu lah. Nikmat datang majlis ilmu ni macam tu lah. Nikmat macam orang kahwin muda lah. Hanya orang kahwin ni tahu. Yang lain cakap sonok-sonok, dia yang rasa tu lagi sonok tu. Macam dengan ceramah ni, mana sama orang duduk tengah dengan orang bersandar ke dinding, mana sama. Nikmat dia beza. Contoh lah, tak payahlah beralih ni contoh ni kan, nak bagi faham ya tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan, jadi sebelum saya mengakhiri ceramah saya, sikit makluman. Di luar sana ada ramai orang menego, pergilah tinjau-tinjau. Janganlah tanya khabar ya, tanya harga dan bayar. Kemudian ada seorang sahabat saya juga tadi daripada Tampil. Ada seorang tu tak payah datang, yang seorang tu datang dia bawa barangan sunnah, dan begitu juga dia bawa madu. Dua makanan sunnah yang kena ada kat umat Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Lain macam ustaz ni tanya ni. Madu labah. Ha. Orang perempuan boli madu tu, tunjuk kat suami, bang ni madu yang diizinkan dalam rumah ni, faham? Ha, cakap macam tu. Ha. Jadi madu kelulut, madu tualang ada, kemudian dia buat kepek kampung nipih-nipih sonap tu, kalau makan sambil tengok drama cemburu seorang wanita copek habis eh. Ha, kemudian begitu juga ada sambal crispy Cik Ruby, ya Allah sedap betul kepek kampung, apa ni dia punya sambal ni sonap. Kemudian ada sambal pedas pun ada, sedap sangat. Ada satu lagi sambal gesek batu kikir. Ya Allah. Semua ni bukan barang saya tuan-tuan, barang dia. Saya cuma umumkan saja. Kemudian satu lagi ada susu kambing. Susu kambing ni pun ya Allah, dalam tu ada buah tamar, ada badam, sedap. Orang perempuan kadang dia tak tahan nak minum susu kambing ni sebab tak tahan bau. Saya dah rasa dah memang sedap. Saya buih fikir kenapa sedap mana sambal gesek, sambal podeh dia dengan susu kambing. Buih fikir kenapa sedap. Buih saya perasan, saya dapat free.
tin sadap mana, tapi tuan-tuan kena lah beli. Tapi susu kambing tu untuk orang yang gastrik macam saya, gastrik memang elok, memang elok. Sama untuk gastrik ni elok, apa susu kambing untuk gastrik elok. Kemudian begitu juga untuk orang perempuan yang hormon yang mengarayau tu, kejap awal, kejap lambek, kejap tak benar poi, ha, boleh minum yang ni. Tapi mana yang dah tua dah tak ada tu, tak salah cari, memang dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki tuan-tuan. Kan? Kemudian untuk orang tua-tua yang sakit sendi, sakit osteoporosis pun boleh cuba insyaAllah. Berapa harga tanya dia sendiri, saya dah tak ingat. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita dapat membina keluarga yang bahagia. Bawa amanah tu baik-baik, Allah Ta'ala akan tanya. Mudah-mudahan dapat kita membawa keluarga kita ke syurga Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Menekurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.